الله العظيم إن الله غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد مسلمين مسلمات رحمكم الله الحمد لله ثم الحمد لله kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah pada malam ini masih lagi diberikan nikmat olehnya dan insyaallah pada malam ini saya akan mengupas berkaitan dengan buku panduan Salat Sunat Tarawih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, kerana untuk Ramadan tahun ini, kita akan melaksanakan Salat Sunat Tarawih masing-masing di rumah. Jadi insyaAllah sebagai panduan untuk malam ini, kerana malam ini dah kita masuk malam 28 Syakban. Malam esok malam 29 Syakban, malam lusa insyaAllah, masuk malam pertama Ramadan dan kita akan mulakan solat sunat tarawih pada bulan pada malam pertama Ramadan tersebut tu bukan di masjid malah di rumah masing-masing dan kita berharap agar dapat kita melaksanakan solat sunat tarawih di rumah masing-masing secara berjamaah dan insya-Allah malam ini saya akan membuka kitab atau buku panduan solat sunat tarawih yang dikeluarkan oleh JAKIM. Muslimin muslimat rahimakumullah. Baik. InsyaAllah kita akan mengupas panduan sembahyang solat sunat tarawih. Karena pastinya kita akan melaksanakan solat sunat tarawih di rumah dan pastinya kita memerlukan garis panduan untuk kita melaksanakan solat sunat tarawih. Baik, jadi saya membuka kitab buku panduan solat sunat tarawih ya, daripada JAKIM. Baik, jadi tuan-tuan boleh melihat pada skrin dan buku panduan ini mengandungi 58 muka surat. Dia ada dua panduan. Allahumma salli ala Muhammad. Panduan yang pertama iaitu solat sunat tarawih sebanyak 20 rakaat. Manakala panduan yang kedua bermula page yang ke-42, solat sunat tarawih sebanyak 8 rakaat. Jadi di sini terpulang kepada kita sama ada nak melaksanakan solat sunat tarawih 20 rakaat ataupun 8 rakaat. Jadi seboleh-bolehnya Allahumma salli ala Muhammad, setidak-tidaknya kita melaksanakan solat sunat tarawih itu secara berjamaah di rumah masing-masing. Baik, jadi kita berpandukan kepada panduan sembahyang sunat tarawih. Baik, di sini isi kandungan pada buku panduan ini. Baik, pertama dinyatakan kelebihan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, solat sunat tarawih itu sendiri. Iaitulah yang terkandung dalam ayat 183 suratul Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu dari kepada kamu agar kamu bertakwa. Baik, ayat ini menjelaskan kewajipan berpuasa kepada kaum muslimin untuk berpuasa sebulan di bulan Ramadan Al-Mubarak. Baik, maka kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang mendirikan salat sunat tarawih pada malam bulan Ramadan, itu mendirikan Ramadan. Maka diterjemahkan di sini mendirikan malam Ramadan itu itulah khususnya salat sunat tarawih. Karena salat sunat tarawih ini hanya dikhususkan dalam bulan Ramadan. Imanan dengan penuh keimanan wahtisaban dan mengharapkan redha Allah keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dan maka diampunkan dosa-dosanya yang
yang terdahulu. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Kemudian kita melihat panduan pendahuluan solat sunat tarawih. Yang ni kita terus saja hukum. Baik. Muslimin muslimat rahimakumullah. Hukum solat sunat tarawih, hukumnya sunat muakkad yang sangat dituntut dikerjakan oleh orang-orang Islam lelaki dan perempuan pada tiap-tiap malam bulan Ramadan, sama ada secara berkeseorangan atau berjamaah. Baik, hukumnya sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut dan hanya disyariatkan dalam bulan Ramadan saja. Solat sunat tarawih ni bulan Ramadan saja, maka solat sunat tarawih ni adalah solat sunat yang special dalam bulan Ramadan. Tidak ada dalam bulan-bulan selain dari bulan Ramadan. Sebab itu kita sepatutnya mengambil ruang peluang untuk melaksanakan solat sunat tarawih. Kemudian yang kedua, sunat dikerjakan di masjid, surau dan lain-lain tempat sembahyang orang-orang Islam. Baik. Ha, untuk kita tahu ini, masjid, surau sudah tidak dapat laksanakan solat sunat tarawih. Jadi lain-lain tempat, iaitulah di rumah masing-masing. Baik, waktu sembahyang sunat tarawih ni ditunaikan selepas menunaikan solat fardu isyak dan sunat ba'diyah. Isyak tu 2 rakaat. Makna selesai melaksanakan solat fardu isyak dan sekira-kira selesai ba'diyah isyak tersebut. Kalau sekarang ni 8.36 isyak. Lebih kurang pukul 9. Ya, 9.5 minit, 9.10 minit. Allahumma salli ala Muhammad. Selesailah isyak bersama ba'diyah dan boleh kita teruskan dengan solat sunat tarawih. Baik, rakaat solat sunat tarawih, bilangan rakaat dia, pada umumnya masyarakat Islam di Malaysia mendirikan solat sunat tarawih sebanyak 20 rakaat. Tapi ada juga yang hanya menunaikan sekadar 8 rakaat saja. Maka tidak menjadi masalah 20 atau 8. Ya. Nak buat 20 boleh, nak buat 8 pun boleh. Terserah. Cuma Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, buat 20, maka ganjaran dia lebihlah. Sekira 20 rakaat. Manakala Allah SWT buat 8, maka sekarang dapat 8. Cuma kita nak menjelaskan di sini, janganlah kita merebut untuk buat 20 sehingga kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad disebutkan terlalu cepat melaksanakan solat. Ya? Seperti yang disampaikan kepada kita, bahawa bukan di Malaysia kita lah, ya, di sebelah Indonesia sana, dia melaksanakan solat sunat tarawih tu 20 rakaat, kemudian tambah dengan 3 rakaat witir, 23 rakaat tu sembahyang dia 7 minit. Maka itu 20 rakaat itu wal iazubillah lah, wa na'udzubillah min zalik. Ya. Kerana cepat sangat. Ya, di manakah fatihahnya, di manakah rukun qauli itu kan, fatihahnya, di manakah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tasyahud akhirnya, ya, kita tengok Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, bismillah, laju sangat. Kalau 20 begitu baik 8. Baik 8 dengan cara laksanakan solat dengan kualiti. Sebab itu dalam Islam ini tidaklah menekankan pada kuantiti tetapi pada kualiti. Tapi kalau 8 dengan 20 sama-sama kualiti, pastinya dia 20 itu lebih aula, lebih baik. Pasal banyak rakaat tu. Nah, maksud kita sebutkan kalau 8 rakaat dia sembahyang Allahumma salli ala Muhammad, 2 rakaat tu 4 minit lah kita kata. 1 rakaat 2 minit. Kerana baca ayat lazim. 4 minit. 4 minit 2 rakaat. 8 rakaat darat dengan 4. 16 minit. Plus dengan salawat pula, mari 20 minit. 20 minit ya 8 rakaat. Ya, kalau Allahumma salli ala Muhammad 4 minit atau 5 minit lah kita kata. 2 rakaat 5 minit. Nak jadikan 8 rakaat tu 4 kali 2 rakaat. 20 minit sembahyang tarawih 20 minit. Plus lagi 3 witir kita katakan 10 minit. 30 minit, setengah jam. Maka tu 8 rakaat ke 20 rakaat mesti sekali ganda lagi. Janganlah pula 20 rakaat pun setengah jam juga air macam mana dia sembahyang. Baik. Maka di sana kalau sekiranya 20 rakaat tu sekali ganda dia sejam. Itu normal lah. 20 rakaat berserta dengan witir satu sejam. Kalau mula pukul 9 suku, habis pukul 10 suku 20 rakaat berserta dengan witir.
Maka kurang sikit 45 minit, 50 minit tu okey lagi. Janganlah seperti yang kita sebut tadi 23 rakaat, Allahumma salli Muhammad 7 minit saja. Ada laju sangat. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi di sini terserah kepada kita nak buat 8 atau 20. Janganlah pula kita buat 20. Tersebut kita kata malam pertama ni 20 pasal kita semangat 20. Malam kedua oh tak payahlah. Lusa pula dah malam pertama 20, malam kedua tak payah. Jadi hak kita buat ni lebih lagi daripada 8. 8 ni kalau 2 malam baru 6 lah. Dia nak kira lagu tu dak. Pasal Nabi SAW sebut walaupun sikit tapi istiqamah itu lebih utama daripada banyak yang tidak istiqamah. Jadi kalau dapat istiqamah 8 rakaat sepanjang Ramadan, malam-malam Ramadan tarawih ya, masya-Allah tabarakallah berbanding dengan 20. Malam pertama 20, malam kedua dok sembahyang tarawih. Malam ketiga pun dok sembahyang, malam kelima pula 20 pula. Tapi walaupun banyak dari 20 tapi lebih utama 8 yang bersifat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad istiqamah berterusan. Tiap-tiap malam ada 8 rakaat, 8 rakaat, 8 rakaat. Baik, yang ni pada rakaat ni terserah. Jangan diperdebatkan kerana di sana hatta mari masjid ke surau ku boleh jadi bergaduh. Oh, pasal apa buat 20, pasal apa buat 8. Jadi di sini rumah masing-masing, ketua keluarga masing-masing nak tentukan berapa. Kalau ketua kata nak buat 20 ni, pasal kita kata kita baca ayat lazim lah 20 rakaat. Ya, 20 rakaat lah. Terserah kepada ketua keluarga ya, dalam rumah masing-masing. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian baik, pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau melaksanakannya sebanyak 20 rakaat kerana beliau berpendapat bahawa orang Islam pada zamannya itu tidak keberatan lagi menggunakan sembahyang sebanyak itu. Baik, dia sebenarnya Allahumma salli ala Muhammad dari sudut pelaksanaan 20 rakaat ini, kalau ikut dari sudut kisahnya, Sayyidina Umar zaman Nabi SAW 8 rakaat dengan bacaan yang panjang. Maka di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu memendekkan pada bacaan dan ditambahkan pada rakaat. Kerana Sayyidina Umar melihat pada zamannya tidak mampu nak baca dengan panjang-panjang. Demikian. Jadi terpulang nak buat 8 dengan bacaan yang panjang, ya cantik. Nak buat 20 dengan bacaan yang kualiti juga, ya terpulang masing-masing. Baik, kemudian sembahyang sunat tarawih ditunaikan dalam 2 rakaat pada tiap-tiap satu kali takbiratul ihram. Sekali takbir 2 rakaat. Kemudiannya lakukan lagi sehingga genap rakaat yang dikehendaki. 8. Ataupun 20, 22, 22 sampai 20 rakaat. Baik, kemudian lafaz niat sembahyang sunat tarawih, usalli sunnatat tarawih rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum, kalau jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Sajaku sembahyang sunat tarawih 2 rakaat makmum mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Ini nak lafaz secara lafaz Arab, ya boleh. Lafaz niat ni niat. Lafaz yang kita sebut tu lafaz, niat tu di hati. Dan kita lafaz tu tidak sempurna lagi niat sehingga hadir niat tu qasa ta'aruf ta'yin. Bagi solat sunat usalli sunnatat tarawih. Cukup dah. Aku nak sembahyang sunat tarawih. Cukup dah tahu tu. Mana qasalah hati aku nak sembahyang tarawih. Dah. 2 rakaat maklum dah tarawih 2 rakaat. Kemudian lillahi ta'ala makmum, maklum dah Allah lagi maklum lah kita nak sembahyang ni kerana siapa. Jadi sama juga fardu qasa ta ayyuk ta usalli fardal isya, cukup sempurna dah. Maksud tanahlah hati tu gitu. Cuma kalau dapat tanah daripada awal lagi, qasalah hati sebab saja sembahyang sunat tarawih 2 rakaat mungkin lima kan ta'ala tu dapat masuk kali dalam qasa tu, masuk kali dalam hati kita tu terbaiklah. Baik. Nak secara bahasa Arab boleh, bahasa Melayu boleh, kalau bahasa lain pula kerana Allah faham, Allah tahu kita tu nak sembahyang gapo dia. Baik, rukun sembahyang sunat tarawih, rukun dia sembahyang sunat tarawih ini samalah dengan rukun sembahyang yang lain juga, sembahyang sunat yang lain. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kita pergi kepada kaifiat. Ini yang lebih penting. Kerana kita nak tengok dia punya cara pelaksanaan, kerana kita nak laksanakan masing-masing
ya, di rumah kita masing-masing. Ya. Ha, baik. Baik. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi surah ni kalau sekiranya 20 rakaat, ya. Surah-surah yang di apa itu yang diajar kepada kita lah ayat lazim. Ya, ayat lazim. Kalau kata nak baca apa, kalau hafizul Quran, hafal Quran, nak baca malam pertama juzuk pertama, ya tak ada masalah. Ini nak beri mudah kita lah, disusun kepada kita. Dari malam 1 hingga 15 Ramadan tu, 10 surah. Ya, surah At-Takasur, surah Al-Asr, Al-Humazah, Al-Fil, Quraish, Al-Ma'un, Al-Kawthar, Al-Kafirun, Al-Nasr, Al-Masad. 10 ni, 20 rakaat kan? 10 ni pada rakaat pertama. Manakala rakaat kedua, Qul huwallah al-ikhlas. Ha, pendek eh? Ha, pendek belakang ni. Ha, jadi kalau kata pendek pendek ni, janganlah kita laju sangat dalam baca. Ya, kerana kita menghadap Allah, kita nak sembahyang ni, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, baca dengan bacaan yang baik. Ya, bacaan tartil. Kerana ayat ni pendek, ayat-ayat ni pendek. Melainkanlah baca ayat panjang sikit. Jadi kita nak baca sekadar bacaan tadwir. Ya, tak ada masalah lah. Tapi kerana ayat ni pendek, umpamanya surah At-Takasur. Ya, kita nak baca bagi apa tartil umpamanya, ya terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'aynal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sadaqallahul azim. Nah, maka demikian, karena ayat pendek tak ada masalah. Ya, jadi kita baca dengan bacaan yang kualiti insya-Allah. Baik, kemudian itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala surah yang pertama. Demikianlah begitu, jadi kita tak bacalah seterusnya. Ha, wal asri, wal asrin lagi pendek. Ha, kalau baca senapah pula laju pula, ha, makmum kita di belakang tu tak sempat baca Fatihah. Ha, kita bagi contoh baca senapah laju pula ni. Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bis sabr. Allahu akbar. Nah, jadi makmu tak ada nak ikut, nah, tak ada nak perhabis Fatihah dia, imam dah rukuk. Ha, jadi bacaan yang tertil lah, kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah-surah yang dicadangkan ni surah-surah ayat lazim yang pendek-pendek, tak panjang. Jadi 10 surah ni kalau yang berhajat nak apa tu sembahyang solat 20 rakaat, jadi 10 surah ni kena hafal lah pasal nak sembahyang. Ha, hafal. Ni ada masa lagi 2 hari ni, hafal lah surah-surah pendek ni. Allahumma salli ala Muhammad. Ha, tu. Surah-surah yang pendek ni Al-Kafirun, An-Nasr. Kemudian Al-Masad 10. Ya. Kemudian pada rakaat yang kedua semua surah Al-Ikhlas. Nah, surah Al-Ikhlas. Rakaat kedua, semua surah Al-Ikhlas. Lagi mudah. Baik. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Manakala pada itu malam pertama hingga malam yang ke-15. Kemudian separuh Ramadan, separuh kedua Ramadan, malam ke-16, pada tiap-tiap rakaat yang pertama dibaca surah Al-Qadr. Selepas daripada separuh yang kedua Ramadan, makna malam 16 sampai malam 30 Ramadan tu, rakaat pertama surah Al-Qadr. Kemudian rakaat kedua iaitu ayat surah yang pertama yang dibaca pada rakaat pertama. Ya, mana terbalik. Ya, mana terbalik macam mana kita beri contoh. Rakaat pertama, kita kata ni rakaat pertama kedua. Rakaat pertama hak mula nak main tarawih.
selepas Fatihah kita baca Al-Hakumut Takatsur. Selepas Fatihah rukun utama kita baca Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Habis rakaat pertama naik rakaat kedua, Fatihah kita baca Al-Hakumut Takatsur. Begitulah rakaat yang ketiga baca balik Inna anzalna. Rakaat yang ke rakaat yang keempat iaitu yang kedua, iaitu selepas daripada At-Takatsur tadi. Surah selepas At-Takatsur wal Asri. Begitulah seterusnya sampailah rakaat yang ke-20 kan? 19 Inna anzalna, rakaat yang ke-20 Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu pada rakaat yang apa? Malam yang ke-16 sampai malam yang ke-30. Buat macam tu kerana pada separuh akhir Ramadan ni ada dikurniakan oleh Allah malam Al-Qadar. Jadi kita bacalah surah Al-Qadar. Banyak baca surah Al-Qadar. Baik, itu demikian. Jadi surah Al-Qadar, ini surah Al-Qadar mengandungi 5 ayat. Kemudian yang ini Allah Masya Muhammad lafaz salawat lah. Ya. Yang ini apa kita nak sebut optional. Ya, maksud kata nak baca pun dah apa. Ya. Tak baca pun dah apa. Kalau kata boleh baca, ya cantiklah. Kerana selawat, kita selangi antara rakaat-rakaat itu dengan selawat. Ya, maka selawat ni pun juga besar ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita pula apa bertelagak, oh apa nak selawat-selawat ni. Kan? Ada dah Nabi buat antara selang dua rakaat ni selawat. Tak apa. Pasal kita nak berselawat. Kerana selawat itu adalah suruhan untuk diperbanyakkan. Ya? Jadi kita nak selawat, ya terpulang. Nak selawat tak apa, tak mau selawat tak apa. Cuma jangan halang orang nak berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerana lepas dua rakaat, lepas dua ni selesai dah sembahyang. Jadi lepas dua rakaat nak bangun minai, bangunlah minai. Jadi kalau dia lepas dua rakaat dia nak selawat, ya masya-Allah tabarakallah. Lagi baik lagilah. Daripada bangun pergi minai, bangun pergi makan kuih. Tak ada masalah. Selepas dua rakaat bangun pergi makan kuih. Minai. Sambung pula rakaat 3 dengan 4. Begitu tak ada jadi masalah pasal kita selepas salam tu selesai dah sembahyang, nak bangun sebentar ke atau kata nak qada hajat, nak buang air kecil ke, kemudian ambil wuduk sambung pula, begitu. Baik. Yang ini untuk page-page yang seterusnya ini iaitu selawat lah. Kita tak sentuh kerana kita utamakan pada bacaan tadi, kefiat pada bacaan. Ya, pada Allah SWT. Selawat ini tuan-tuan boleh rujuk pada mana-mana kitab apa panduan untuk selawat itu mengiringi antara dua rakaat dan dua rakaat pada solat. Baik, kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini sampailah rakaat ni yang ke-20 ya. Tuan-tuan tengok 13 dan 14, 15 dan 16, 17, 18, 19, 20. Okey, selesai. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Baik, kita terlupa nak sentuh iaitu selepas 4 rakaat ya, kalau 20 rakaat selepas 4, kemudian selepas 8, kemudian selepas Allah Subhanahu 12 dan 16 kita baca doa yang biasa kita baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jamil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kita tengok mana dia punya Allahumma salli ala Muhammad. Kita tadi kita jumpa ayat iaitu doa selepas 4 8 12 dan 16 ya. Ini Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jamil muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi doa ini selepas 4, selepas 8, 12, Allahumma salli ala Muhammad, 16 ya. Manakala selepas 20 doa yang panjang sikit. Doa yang panjang sikit mana? Okey. Allah. Ayat ni. Baik, kita baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni doa selepas 20. Nak baca yang ni ya, cantik. Tahu, kalau tak ingat yang ni kalau doa ni kita boleh baca pada, kita print, kita boleh bacalah pada kertas. Kalau tak mau baca panjang, nak baca pendek, baca seperti yang selepas 4, 8, 12, 16 juga. Tak ada jadi masalah. Yang ni sebagai pilihan kita lah nak baca bagi panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li fara'idika muaddin wa li salati hafidhin wa li zakati fa'ilin wa lima indaka talibin wa li afwika rajin wa bil huda mutamassikin وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين وبالنعماء شاكرين وعلى البلايا صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وإلى الحوض واردين وفي الجنة داخلين وعلى سريرة الكرامة قاعدين وبحور عين متزوجين ومن سندس وإستبرك وديباج متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصفين شاربين بأكواب وأباريق وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشهر الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا اللهم من الأشقياء المبدودين إلهنا عافنا واعف عنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولأخواننا ولإخواننا ولأخواتنا ولأزواجنا ولأهل بيتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واكتب اللهم السلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين والمقيمين في البر والبحر من المسلمين وقنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائلين واختم لنا يا ربنا منك بخير يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik. Itu maka demikian doa selepas 20 rakaat yang ke-20. Kemudian selepas tu witir lah. Witir kalau lafaz dia autiru wa majidu wa azimu syahrakum syahra siyami rahimakumullah. Malam pertama hingga malam ke-15. Malam ke-16 pasti ada kunut. Autiru wa majidu wa azimu wa kunutu syahrakum syahra siyami rahimakumullah. Baik. Kemudian begitulah assalatu la ilaha illallah. Ini kalau kata nak selawat. Kalau tak selawat terus bangun dengan solat sunat witir. Menurut besar umur orang Islam dimaksudkan sembahyang sunat witir selepas sembahyang sunat tarawih sebanyak 3 rakaat saja. Sunat witir ini ditunaikan secara berjamaah. 3 rakaat dengan 2 salam. Lafaz niat sunat witir. Usalli sunnatal witri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Saja ku sembahyang sunat witir. 2 rakaat ma'mum kerana Allah Ta'ala. Bagi satu rakaat yang akhir usalli sunnatal witri rakaatan. Rakaatan satu rakaat. Satu rakaat makmuman lillahi ta'ala. Pada malam 16 ada kunut selepas daripada i'tidal. I'tidal untuk rakaat yang pertama itulah witir pertama tu haklah kali. Bacaan kunut seperti mana kunut subuh tu. Baik. Manakala bacaan untuk solat sunat witir, rakaat pertama selepas Fatihah baca suratul A'la.
Manakala rakaat yang kedua suratul kafirun. Manakala sunat witir yang pertama tu, yang ketiga tu, satu rakaat lah tu. Qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Kemudian lepas witir tu bacalah ni lafaz apa tu zikirlah. Ya latifu ya kafi ya hafizu ya syafi ya latifu ya kafi ya hafizu ya syafi Allah ya latifu ya wafi ya karimu anta Allah ayu la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah. Berapa banyak yang disukai bacalah, ha, la ilaha illa fahlah tahlil tu banyak mana nak baca 33 ke 100 ke pulang. Kemudian doa lah selepas daripada witir tersebut. Doa witir selepas daripada Fatihah lah habis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kalimat tahap sampai habis itu Al-Fatihah. Pada Fatihah tu terus. Karena waladdallin amin amin bijudika amin bimtinanika amin ya khairal mas'ulin ya Allah wa ya rahimad du'afai wal fuqara'i wal yatama wal masakin Allahumma a'tiq riqabana Allahumma a'tiq riqabana wa riqab abaina wa ummatina wa ajdadina وجداتنا من النار أجمعين وتب وزك واعف عمن يقول آمين 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 صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة فاتحة pula lah. Kemudian اللهم صل على محمد. Selepas Fatihah tu ada doa ujung sekali pula. Doa lah lah ni. Itulah ni. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana. Wasiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Habis selesailah tarawih dengan witir yang mana 20 rakaat dan witir 3 rakaat. Baik. Maka kita terus kepada sebagai nak menjelaskan kaifiat bagi tarawih 8 rakaat pula. Bagi witir kita tak perlu apa jelas dah pasal witir sama je 3 rakaat, 2 salam, 2 rakaat kemudian satu rakaat lagi. Baik, kaifiat sembahyang tarawih 8 rakaat ni samalah cara dia. Cuma pada bilalah beza sikit. Ya, kerana lepas dua, kemudian empat. Lepas tu doa. Doa yang sama. Allahumma inna na'udzubika. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Baik. Cuma bacaan ini ya, yang di apa beri panduan kepada kita. Bacaan untuk rakaat pertama, At-Takasur. Ya. Untuk rakaat kedua, Wal-Asri. Ha, sambung dia. Rakaat pertama, At-Takasur. Rakaat kedua, Wal-Asri. Kemudian rakaat ketiga, Allahumma sayyidina Muhammad. Al-Humazah. Rakaat keempat, Al-Fil. Rakaat kelima, Quraish. Rakaat keenam, Al-Ma'un. Rakaat ketujuh, Al-Kafirun. Rakaat kelapan, Al-Nasr. Tu. Kenapa kedua ni tidak baca dengan Al-Ikhlas? Kerana kita baca lapan, apa kita sembahyang tu lapan rakaat dah. Jadi kita susunlah surah-surah yang menjadi
ayat lazim, kerana surah Al-Ikhlas itu kita baca pula tu nanti dalam surah, dalam solat sunat witir. Jadi 8 surah ni pada 8 rakaat. Baik. Jadi bagaimana kalau kita tak mau baca hak ni, nak baca hak lain, ya terpulanglah, masing-masing boleh baca. Kalau kata nak baca rakaat kedua dengan surah Al-Ikhlas, ya tak ada jadi masalah. Cuma surah Al-Ikhlas tu kita sebut tadi kerana dia pendek. Jadi selepas kita baca Fatihah amin, kita beri masa sikit. Sebelum baca Al-Ikhlas tu beri ruang masa sikit supaya makmum dapat, supaya isteri anak kita dapat Allahumma salli ala Muhammad baca Fatihah tu. Nah, boleh jadi kita diam seketika sampai isteri anak kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mau kita bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Maka takbiratul intiqalat daripada qiyam untuk rukuk tu isteri anak kita dah selesai baca Fatihah. Tak ada jadi masalah lah. Kita beri seketika ruang untuk mereka baca Fatihah mereka. Baik, doa untuk selepas 4 sama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Demikian doa selepas 8 hak panjang sana tadi ataupun doa ni juga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Tak ada jadi masalah. Kemudian witir samalah macam kita sebutkan tadi. Subhisma rabbikal a'la, rakaat pertama al-kafiru, rakaat kedua, rakaat ketiga, tiga kul yang akhir sekali daripada al-Quran. Maka kemudian samalah tadi lepas habis witir tu berzikirlah, bertahlillah, ya, sebagai amalan tambahan untuk kita isi pada malam-malam Ramadan kita. Baik, maka selesailah apa kita menjelaskan buku panduan solat sunat tarawih. Jadi ini sebagai panduan untuk kita agar dapat kita memudahkan kita lah. Yang diajar, disusun cantik dah. Lepas baca ayat ni, surah ni, kemudian baca surah ni, kemudian. Kerana surah-surah tu susunan dalam Quran. Nah, susunan dalam Quran. Kerana nak baca Quran ni pun, walaupun dalam sembahyang, dia kena susunan tu. Dia bagi sempurna susunan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Susun cantik. Ya. Mula surah yang paling yang awal, kemudian pergi susun tu. Begitulah kalau nak mayang tarawih 30 juzuk. Dalam Ramadan ni tarawih 30 juzuk kan dimulai dengan juzuk pertama. Malam pertama juzuk pertama, malam kedua juzuk kedua. Begitulah sampai malam terakhir. Susun sampai habis kalau khatam lah. Kita kerana kita tak dapat nak khatam, cukup kita baca ayat-ayat lazim. Dan dalam baca ayat lazim tu, cantiknya kita perbaiki, perelokkan bacaan pada surah-surah lazim kita. Perbaikilah pada mana-mana tertentu bahagian tajwid agar sembahyang sunat tarawih kita itu beroleh apa ganjaran di sisi Allah sebagai sembahyang yang kita sebutkan sembahyang sunat yang berkualiti. Tak kiralah 8 ke 20. Baik. Maka penutup dia demikianlah cara-cara yang ditunjukkan bagi memudahkan kita menunaikan sembahyang tarawih dan sunat witir untuk mencari keberkatan. Kurniaan dan keampunan Allah pada malam-malam bulan Ramadan yang mulia ini dan pulanglah pada masing-masing individu memilih dan mengikuti cara yang sesuai mengikut kemampuan dan keikhlasan diri sendiri. Tadi diberikan kaifiat dia 20 rakaat, 8 rakaat, kemudian diberi kaifiat juga selawat nah, antara lepas 2, 4, lepas 6, 8 gitulah. Ya, jadi kita nak ikut yang tu ya dipersilakan. Tak mau ikut ya tak jadi masalah. Tak semayang tarawih pun tak berdosa, cuma ugi. Kan? Pasal semayang tarawih ni dalam bulan Ramadan saja, tak ada pada bulan-bulan yang lain. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi demikianlah sebagai panduan untuk perkongsian kita, kerana bapa tinggal lagi semalam lagi, ya, malam lusa ni insyaAllah kita mula menyambut Ramadan Al-Mubarak dan mula melaksanakan solat sunat tarawih pada malamnya, kerana mula masuk malam bulan Islam ni masuk maghrib. Maka masuk maghrib, masuk dalam malam pertama. Selepas isyak pada malam itu dah mula dah tarawih. Walaupun kita tak puasa lagi, benar malam pertama tak puasa lagi, tapi dah mula dah tarawih. Pasal dah masuk dah bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi kurniakan kepada kita kesempatan untuk masuk pada bulan Ramadan.
ya Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Sya'ban ni, wa ballighna, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan, ya, agar kita dapat masuk Ramadan, dapat menggandakan ibadah dan berazam untuk memperbaiki, ya, menambah nilai, tambah nilai, ya, memperhebatkan amal soleh kita dalam bulan Ramadan. Karena kita sedia maklum bulan Ramadan bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmah, bulan yang Allah Sayyidina Muhammad diberikan, dilipat gandakan amal soleh yang dilakukan pada bulan Ramadan. Baik, mudah-mudahan apa yang kita sebutkan pada pertemuan kita untuk kupasan buku panduan solat sunat tarawih ini beroleh manfaat, beroleh kepahaman, kemudian beroleh ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk akhirnya sekiranya mana ada kekurangan, kesilapan, ya, kesalahan, saya mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan solat sunat tarawih, walaupun boleh jadi akan ada ujian yang berat, ya, untuk kita melaksanakan solat sunat tarawih kerana di rumah masing-masing, ya, boleh jadi kita buka puasa makan banyak sangat, kemudian kenyang, kenyang sungguh nak sembahyang isyak, tak apalah dulu rehat dulu, kemudian rehat-rehat pada tengah malam dah, tak apalah sembahyang isyak lah, tarawih pun lepas, tu, jadi kita nak kena kuatkan azam, tekad kita untuk berusaha pada tiap-tiap malam Ramadan tu kita dapat melaksanakan solat sunat tarawih sekurang-kurang 8 rakaat dan 3 witir, insya-Allah. Mudah-mudahan panduan yang kita sebut ini memandu kita untuk memimpin solat sunat tarawih, khususnya bagi suami, bapa dan ketua keluarga untuk memimpin solat sunat tarawih berjemaah di rumah masing-masing. Maka dalam PKP ini semua ketua keluarga belaka, nak keluar beli barang pun ketua keluarga. Kemudian nak jadi imam pun ketua ke belakang, ada hikmah dia. Maksudnya hikmah dia apa dia? Hikmah dia kita dapat memperbaiki diri kita, nak jadi imam yang terbaik dalam ahli keluarga kita, insyaAllah. Jadi sekarang itu mudah-mudahan beroleh manfaat dengan jalan isi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqa wa tawasaw bis sabr. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.